الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sali pergi umrah ni 2 minggu kan. Dia tahu start daripada semalam, petang semalam dia bertolak. Jadi untuk hari ini saya akan ambil alih lah pengajian beliau, iaitu bab berkenaan dengan usul ahli bid'ah, kaedah ahli bid'ah dalam beragama. Dan dalam pengajian yang lepas, yang saya gantikan juga kalau tak silap saya, mereka ini pertama mereka berani menolak nas-nas yang sahih. Kalau nas yang tak sahih itu lain cerita lah. Ni nas yang dah sahih dalam Sahih Bukhari, dia tolak dengan alasan yang pelbagai. Contohnya kita tengok kaedah ahli bid'ah ni dengan ahli sunnah ni, dia daripada hadis tu dia keluarkan kaedah. Kemudian daripada hadis tu dia keluarkan kaedah, dan kaedah itulah yang kita berpegang dengannya setelah dikeluarkan daripada hadis tadi. Contoh dia kata, ahli sunnah kata orang yang berdosa tak kekal dalam neraka selagi dia tak buat syirik. Kaedah tu ambil daripada mana? Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dengan hadis kan? Kita kata dalam hadis yang banyak, hadis yang sahih, yang Nabi kata, "Lau ataitani biqurabil ardi minal khataya thumma laqitani lam tushrik bi syai'a dakhala al-jannah. La ataituka biqurabil biqurabiha minal maghfirah." Iaitu Nabi kata, siapa yang datang jumpa aku akhirat kelak dengan dosa sepenuh bumi ini, dan kau jumpa aku dalam keadaan tak syirikkan aku dengan siapa pun, maka aku akan datang berjumpa di akhirat kelak dengan sebanyak bumi juga pengampunan. Jadi atas dasar hadis itulah kita keluarkan kaedah bahawa orang yang berdosa ni masih lagi di dalam masyiatillah, kehendak Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala boleh azab dia. Sekiranya Allah Ta'ala nak nak memaafkan dia, Allah Ta'ala boleh memaafkan dia. Dan sekiranya Allah Ta'ala mengazabnya pun, dia tidak akan kekal dalam neraka. Jadi daripada hadis tadi kita keluarkan kaedah. Lagi apa lagi? Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, seperti Imam Ahmad kata, Imam Ahmad sebut akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah juga kita beriktiqad bahawa kita dapat melihat Allah Ta'ala akhirat kelak. Itu akidah kita kan, kita dapat melihat Allah Ta'ala berdasarkan hadis Nabi SAW, ayat Quran, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa," akan datangnya Tuhan kamu di akhirat kelak, dan juga para malaikat yang akan datang dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris. Dan juga hadis Nabi yang kita kata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri laysa dunaha sahabun la tudamuna fi ru'yatihi," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang sahih Sahih Muslim dan lain-lain. Nabi kata kamu semua akan dapat lihat Allah Ta'ala akhirat kelak macam kamu nampak bulan yang terang pada malam yang tidak ada padanya awan, dan kamu semua tidak akan berebut-rebut untuk melihatnya. Semua akan dapat lihat dengan jelas. Sehingga kata Imam Syafi'i, "Imam Syafi'i, adakah kau menerima hadis ini wahai Imam Syafi'i?" Dia kata, "Kalaulah bukan kerana hadis ni, apa gunanya aku beramal hari ini?" Imam Syafi'i kata, "Kalaulah bukan kerana hadis ni, apa gunanya aku beramal sekarang ni?" Maksudnya kita beramal sekarang ni untuk dapat melihat Allah Ta'ala akhirat kelak. Atau ada satu doa Nabi yang Nabi ajar kan, "Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudirratin wala fitnatin mudillah." Nabi ajar satu doa, "Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku, ya Allah, kelazatan untuk melihat wajahmu di akhirat kelak, dan juga kerinduan untuk berjumpamu di akhirat kelak, dan tanpa terkena fitnah-fitnah yang memudaratkan kami dan fitnah-fitnah yang dapat menyesatkan kami daripada jalan kebenaran." Maksudnya, janganlah kau jadikan kami dapat melihat kamu, ya Allah, dengan cara yang susah lah. Kena siksa dulu, terpaksa melalui benda-benda yang susah. Wala fitnatin mudirrah wala darra'in mudirrah, wala fitnatin mudillah. Jadi kita kan keluarkan dari kaedah hadis tadi.
daripada hadis tu, ahli sunnah keluarkan kaedah bahawa kita ni orang yang beriman dapat melihat Allah Ta'ala. Kan? Dan orang kafir tak dapat melihat Allah Ta'ala. Dalilnya Al-Quran kan, kalla innahum yawma idzin ain kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Iaitu mereka ini, surah Mutaffifin kan, dan mereka ini akhirat kelak itu mahjubun, mahjub, terhalang, terhijab. Dekat dunia tak nampak, kita keluar kaedah dekat dunia tak nampak. Innaka lan tarani, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, kamu semua takkan dapat nampak aku dekat dunia ini. Jadi itu kaedah ahli sunnah. Hadis kaedah. Ahli bid'ah ni dia terbalik. Dia buat satu kaedah dulu, lepas tu dia cari dalil untuk menyokong kaedah dia. Jadi mana-mana hadis ataupun ayat Quran ataupun hadis atau kata-kata para ulama salafus salih yang tak kena dengan dia punya kaedah, dia akan tolak. Itu sebab dia orang tolak ni tu. Ini sifat pertama mereka berani menolak nas tadi. Sebab bukan dia saja-saja nak tolak, sebab dia ada satu kaedah. Dia kata dia tak satu kaedah dulu. Kaedah Allah Ta'ala berada di mana-mana. Lepas tu mana-mana hadis yang berkenaan dengan Allah Ta'ala Ta'arash, Al-Quran, Allah Ta'ala Ta'arash, semuanya ditolak. Kalau dia tak tolak, dia akan buat apa? Dia akan takwil. Dia akan cuba mengubah maknanya. Itu kaedah ahlul bidah. Sebab itulah kalau kita jumpa orang tolak Allah Ta'ala Ta'arash, kita macam mana hadis Nabi SAW kata Allah Ta'ala, dia tanya budak tu, Allah Ta'ala di mana? Allah Ta'ala fi sama', di langit. Tahu tak macam ni dorang satu puak dia tolak terus hadis sebut. Dia kata hadis ini aku tolak sebab bertentangan dengan itu. Golongan pertama ini golongan yang Jahmiyah yang teruk ni, Mu'tazilah. Awal-awal lagi dia tolak langsung dah. Golongan yang kedua pula dia kata macam ni, hadis ini kita dia tak tolak hadis secara keseluruhannya. Dia kata hadis ini hadis ahad. Hadis ni hadis ahad, maksudnya tak cukup banyak perawi dia, tak macam hadis mutawatir. Jadi hadis ni tak macam hadis mutawatir, jadi tak boleh pakai dalam bab akidah. Bila hadis tu ahad, tak boleh pakai dalam bab akidah. Ini kaedah yang letak kan. Hadis ahad tak boleh pakai dalam masalah akidah. Ini siapa letak ni? Mazhab Mu'tazilah, mazhab akal dan juga mazhab Asy'ariyah sifat 20 tu. Itu yang kedua. Dia tolak. Yang ketiga, dia tak tolak. Dia kata hadis ni betul, sahih. Tapi dia kata macam ni, tapi dia maksudkan di mana Allah tu, maksudnya siapa Allah? Maksud di mana Allah Ta'ala tu, maksudnya siapa? Siapa Allah? Sebab Nabi tengok budak tu bukannya orang pandai sangat, jadi Nabi tanya soalan siapa, tak tanya siapa Allah. Nanti budak tu confused, dia tanya di mana Allah. Ini para ulama kita jawab, kata apa benda? Takkan Nabi tak tahu bahasa Arab, tak tahu nak tanya di mana dengan apa? Man, tak tahu siapa man bahasa Arab? Man, siapa belajar bahasa Arab kan? Semua belajar bahasa Arab kat sini. Man maksudnya siapa? Aina maksudnya di mana? Tak pernahlah dalam bahasa Arab tu bila kata aina tu maksudnya siapa. Tak ada orang kata aina ismuka, mana ada bahasa Arab? Aina tu kata orang pelik, dia kata pelik. Ada yang keempat pula, dia kata takwil. Dia kata aina maksudnya di manakah kedudukan Allah. Kedudukan Allah tinggi macam di langit. Dia pandai, dia pusing. Jadi banyak lagi lah. Dia kata ini kaedah ahli bidah. Mereka berani menolak nas. Sampai satu tahap tu, ini seorang sahabat saya cerita lah, dia ceramah lah Allah Ta'ala Ta'arash, Al-Quran apa semua. Sekali ada satu ustaz jugalah, ustaz biasa dia, ustaz lah, ustaz bergaduh dengan ustaz ni, orang awam tak dengan ustaz. Ustaz ni kata ini sesat, dia kata. Dia sahabat saya kata ini hadis Nabi ni, hadis jariah ni juga jelas ni. Dia kata aku tak tahu hadis tersebut, mana kau dapat hadis ni? Padahal ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua ada. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nampak tak, ini kata penolakan kepada nas Al-Quran. Dan banyak lagi hadis-hadis yang seumpamanya.
Bahkan bila dengar hadis tersebut dah sepelik. Ah, ini kalau kita baca dalam kitab ulama-ulama salaf kita, bila dibacakan hadis berkenaan sifat, sebab orang rasa pelik. Imam Ahmad bin Hanbal marah balik, dia kata, aku bacakan hadis Nabi, kau rasa pelik? Aku baca hadis Nabi, kau rasa pelik hadis Nabi? Sedangkan hadis Nabi cerita macam-macam, betul tak? Abu Bakar As-Siddiq tu kalau dia ada, dia pasti akan marah engkau ni. Sebab Abu Bakar As-Siddiq datang pada berita Isra' Mi'raj, yang pada zaman ni orang rasa pelik terhadap berita tersebut. Kenapa kita bila datang berita dari Nabi SAW, kita rasa pelik kalau Allah Ta'ala kata dia ada tangan? Kita rasa pelik ke? Itu masalahnya. Ini kita kata kaedah ahli bidah, mereka berani menolak nas. Dan kita tengok dalam buku ni, dan poin yang pertama tu, kita tengok hadis bawah tu, hadis Amr bin Ubaid kan, Imam Mu'tazilah tu dia tolak hadis berkenaan dengan kejadian manusia tersebut. Okey. Begitu juga kalau kita tengok satu dalam poinnya, kita tengok ustaz sebelah ni, sebagian mereka menolak hadis-hadis yang ijma' yang dah sahih. Sampai jadi satu kaedah pula, ada yang lagi hebat di kalangan mereka ni, saya sebut dalam kuliah saya semalam. Diorang ni bila hadis tu sahih, tapi ataupun hadis tu dhaif ataupun sahih sebaliknya, dia akan pegang mimpi dia. Katalah ulama hadis semua dah kaji hadis tu sahih, malam tadi dia telah bermimpi berjumpa Nabi SAW, Nabi kata hadis tu tak sahih, dia akan pegang mimpi dia tu. Dia tak pegang apa kajian ulama ni semua. Nah, itu kaedah ahli bidah. Itu kaedah ahli bidah. Hampir semua ahli bidah, hampirkan bidah sama sekarang macam tu juga perangai dia. Ahli bid'ah ini itu juga perangai dia, iaitu bila kita buat ada sahih dengan tolak, oh kamu tak faham, sampai keluar televisyen, sampai keluar, bukan keluar radio ya? Keluar radio IKIM, radio apa semua ni, sebagian ustaz dia kata, siapa yang kata Allah Ta'ala tak aras, maka dia syirik. Dia mujassim, dia telah menjisim dengan Allah SWT. Apa gila, itu Quran ni jisim lah. Maksudnya kalau kita pegang pada Quran, maksudnya kita telah, dia sangkal tapi dia ubah makna. Itu kata takwil. Alal arsistawa, dia kata menguasai. Dia kata istaula. Kalau kita kata menguasai, bumi ni pun Allah Ta'ala kuasai. Kita semua Allah Ta'ala kuasai. Jadi apa spesialnya Allah Ta'ala disebut aku menguasai arasy? Itu juga kalau kata menguasai, dia kata istaula. Bahasa Arab istaula tu maksudnya menguasai setelah dikuasai oleh orang lain. Macam ni ya? Contohnya Malaysia ini dulu ditakbir oleh British, Portugis. Kemudian Melaka dulu Portugis, lepas tu Belanda datang. Belanda tu mengistaula kan Belanda apa Melaka itu daripada Portugis. Itu maksud istaula. Jadi dari segi bahasanya pun tak kena, dia kata. Itu maksud istaula. Dan banyak lagi lah cara ulama kita, macam dengan hadis-hadis yang lain berkenaan Isra' Mi'raj apa semua tu, ini contoh yang biasa kita dengar. Itu juga dengan masalah-masalah yang lain. Kalau kita tengok dalam masalah sifat, dalam masalah akidah ulama melihat Allah Ta'ala, dalam masalah bid'ah, dalam masalah bid'ah, bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Bila kita kata Nabi SAW dah hadis yang jelas, Nabi tak suka berzikir terjerit-jerit ni, lompat-lompat ni. Tapi bila dia kata, ni dia buatkan satu dua kisah, dan dia kata hadis tersebut yang Nabi tak lompat-lompat tu, dia tolak hadis tersebut dengan mudah-mudah saja. Ini kita kena tengok, lihatlah gaya mereka dalam cara beribadah. Mereka syaitan itu menyebabkan mereka menolak hadis-hadis Nabi sebab nak pegang kaedah mereka tadi. Okay. Sifat yang kedua, menuduh para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan penipuan dan menjahilkan mereka. Oh, ini lagi teruk. Dia tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menipu dan kata Nabi itu
jahil. Melampau penyelewengan setengah pelaku bid'ah yang zindik. Zindik maksudnya apa? Ha? Maksud zindik? Zindik maksudnya kapi. Zanadiqah. Dia bahasa Parsi, Mu'arab, yang diarabkan. Tapi diorang ni zindik ni mengaku sebagai Islam. Dia macam munafik juga, tapi dia lebih teruk. Orang munafik, dia menyorokkan kekufuran dia, betul tak? Itu orang munafik. Depan orang Islam, dia akan kata, mana ada, tak adalah, kita percaya apa semua. Zindik ni, dia depan-depan dia lawan benda tersebut, tapi pada masa dia mengaku Islam. Teruk lah. Contoh macam mana? Dia kata, saya Islam, tapi kata boleh sebab pahala. Dia buat bertentangan dengan Islam. Pada masa sama dia mengaku dia Islam. Contoh, kita tengok dulu kan, dia satu orang perempuan ni, dia kata, tak apa, tak ada masalah lelaki kahwin dengan perempuan, kahwin dengan lelaki kafir. Kita tak boleh lah, Quran kata macam ni, jadi itu Quran kata, itu hukum lama. Zindik kena ni. Zindik ni maksudnya ialah dia menentang Islam secara terang-terang, tapi dia mengaku Islam. Itu zindik. Bahawa mereka tidak berhenti pada batasan menolak nas-nas dan menentangnya saja. Bahkan mereka sampai kepada had menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam menipu dan jahil. Wal iyad billah. Itu adalah seperti kata-kata pelampau Jahmiyah dan falsafah. Jahmiyah ni apa? Siapa Jahmiyah? Tuan-tuan kena kenal. Tuan-tuan kalau kenal Jahmiyah ni, tuan-tuan akan kenal apa yang ada pada zaman sekarang. Siapa tahu siapa tu Jahmiyah? Bukan nama orang. Dia asal nama orang lah. Kumpulan apa tu? Dia mazhab dalam apa? Dalam masalah? Dia mazhab dalam masalah akidah, bukan mazhab dalam masalah fiqah. Al-Jahmiyah ini diambil daripada nama Al-Jahmu bin Safwan. Diambil daripada nama Al-Jahmu bin Safwan, iaitu orang yang antara awal-awal Al-Jahmu, nama dia Jaham bin Safwan. Al-Jahmu bin Safwan adalah antara puak yang pertama sekali yang menolak, antara yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Antara yang terkenal sekali kata-kata mereka, Al-Jahmu bin Safwan ni, dia sebenarnya penerus kepada seorang lelaki. Sebenarnya dia bukan yang pertama. Ada sebelum dia tu, nama dia Al-Ja'du bin Dirham. Ambil ingat nama ni, Al-Ja'du bin Dirham. Al-Ja'du bin Dirham ini ambil daripada Aban bin Sam'an. Aban nama dia, bukan Abon, Aban.
Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an ambil daripada lelaki nama dia Talut. Talut, bukan Talut dan Jalut zaman Nabi Musa tu. Bukan, bukan zaman tu eh. Bukan Bani Israel yang Talut dan Jalut eh. Aban ambil daripada Talut. Bila kita kata Talut, maksudnya kita tahu dia ni orang apa? Orang Yahudi ya. Talut ini ambil daripada lelaki yang bernama Labid bin Aqsam. Ha, Talut ini ambil daripada pakcik sebelah mak dia, nama dia Labid bin Aqsam. Siapa kenal Labid Aqsam? Siapa dia? Siapa nak jawab, saya belanja air ala fonte satu. Percuma. Ha. Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam ni lah tukang sihir yang telah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak? Ya, dia letakkan apa alat sihir tu, ikatan tu dalam telaga. Telaga tu Nabi mandi, Nabi minum apa semua daripada tempat tu. Nabi kena sihir. Sampaikan Nabi dia rasa benda yang tak buat, dia rasa dah buat. Benda yang dia buat, dia rasa tak buat. Benda yang tak buat, dia rasa dia buat. Ha, sampai malaikat datang, malaikat meruqyahkan Nabi SAW. Hadis yang masyhur. Jadi inilah silsilah. Ini kita sanad dia pun ni, sanad kuat Jahmiyah. Jadi Jabir bin Safwan ambil daripada Ja'du bin Darham. Ja'du bin Darham ambil daripada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an ambil daripada Talut. Talut ambil daripada Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam Yahudi yang di yang menyihir Nabi SAW. Hmm. Okey. Lepas tu, lepas zaman Jahm bin Safwan ni, ada seorang lagi yang terkenal, nama dia Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat ni pada dia ada satu geng juga. Nama dia Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi. Tak apalah, salin jalan nama ni ha, okay? Kita kenal juga orang jahat ni. Kita kenal botak Cin, kita kenal apa semua ni, penjahat-penjahat ni semua. Kita kenal juga penjahat-penjahat akidah ni. Okey. Ini dia punya silsilah dia. Apa akidah dia? Akidah dia ni ialah menolak sifat Allah Ta'ala. Satu Al-Ja'du bin Darham itu telah dibunuh oleh gubernur ketika pada zamannya, Khalid Al-Qasri. Nama gubernur tersebut, tak selesai gubernur di Iraq, nama dia Khalid Al-Qasri. Dia telah bunuh, hukum bunuh ke atas Al-Ja'du bin Darham ini. Sebab apa? Sebab Al-Ja'du bin Darham ini adalah orang yang pertama yang berani kata Allah Ta'ala tidak berkata-kata dengan Musa, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ha, itu dia kata dia. Kenapa dia kata macam ni? Sebab bagi dia, kalaulah Allah Ta'ala itu bercakap dengan Nabi Musa AS, maknanya Allah Ta'ala bersifat berkata-kata. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, maksudnya Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Ha, dia kata macam tu. Bila berkata-kata, maksudnya Allah Ta'ala berkata. Ahli sunnah pula kata Allah Ta'ala berkata-kata dengan suara dan huruf. Dengan suara dan huruf. Ya, bukannya seperti yang dikatakan oleh sebahagian ulama' yang bermazhab sifat 20 ni. Ramai sifat 20 dia kata apa? Ya, Allah Ta'ala berkata-kata, tapi bukan berkata-kata dengan suara dan huruf. Dia kata macam mana? Lepas itu kalau tak berkata-kata dengan suara dan huruf, kata-kata macam mana?
dia kata macam kata-kata dalam hati. Ah. Kita sekarang tengah berkata-kata dalam hati kan. Tak keluar suara pun. Ha. Jadi Allah Ta'ala sampaikan kepada Jibril melalui dia panggil kalam nafsi. Macam saya faham kata Kak Mai adalah hati Kak Mai. Tak cakap apa ni, saya tak faham. Mana Ustaz Ali contohnya, saya faham. Lalu saya kata, Kak Mai kata, mana Ustaz Ali? Bila Ustaz Ali balik umrah? Telepati. Macam telepati. Yang ini dipanggil kalam nafsi. Jadi dia kata Al-Quran itu ialah ta'bir, adalah macam mana Jibril menyampaikan apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Beza dengan ahli sunnah faham. Ahli sunnah faham yang Jibril dengar Allah Ta'ala berkata-kata lalu dia sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dia. Ulama yang pegang sifat 20 ni, dia kata apa? Ya, Allah Ta'ala berkata-kata tapi bukan dengan suara dan huruf. Suara dan huruf kenapa? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif tu huruf tak? Kan Nabi kata saya baca Al-Quran, alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nabi sini declare benda tu huruf, betul tak? Dan setiap huruf tu 10 kebajikan. Mesti terdengar, betul tak? Hadis tu. Kita patah balik tadi. Jadi dia kata macam ni. Jadi puak ni, ini sifat 20 yang kita ngaji ni. Tapi diorang tak huraikan macam tu kat kita. Sebab dia tahu kita ni orang awam. Sebab tu kalau kita baca sifat 20, ustaz sifat 20 okey je, tak ada salah pun. Yalah, Allah Ta'ala tu qadim, kidam. Kidam maksudnya sedia kan. Yalah, sedialah. Memang Allah Ta'ala sedia, taklah tak ada pengawalan, tak ada pengakhiran, betul lah ustaz. Tapi kalau kita baca kitab dia betul-betul, dan dia nak masukkan dengan qidam tu Allah Ta'ala sedia, maksudnya Allah Ta'ala tak ada sifat yang perbuatan yang dia buat benda yang baru. Apa benda ni ustaz? Okey. Sekarang ni, kalau kita kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, jadi malam tadi Allah Ta'ala turun ke langit dunia tak? Turun. Perbuatan tadi baru buat ke lama dah? Malam tadi baru lagi, betul tak? Jadi itu perbuatan yang baharu. Maksudnya Allah Ta'ala bukan lagi sedia dah. Sedianya Allah Ta'ala itu maksudnya dia tak buat benda yang baru dah. Jadi sebab tu dia tolak yang Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Kalau Allah Ta'ala berkata-kata, bila berkata-kata maksudnya macam sekarang, berkata tak? Sekarang saya berkata-kata, buat benda tu baru tak? Maksudnya dah tak qadim dah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tak qadim dah, maksudnya Allah Ta'ala tak qadim. Bila sebab tu dia letak kaedah selepas tu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kesalahan Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baharu. Sebab tu dia tolak semua sifat-sifat yang Allah Ta'ala datang. Bila datangnya, cuba baca kitab doang. Bila datangnya ayat Allah Ta'ala kata waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah Ta'ala datang akhirat kelak, dia kata yang datang tu bukan Allah Ta'ala, yang datang tu rahmat Allah, urusan Allah. Yang 1/3 akhir malam tu bukan Allah Ta'ala turun ke langit dunia, yang turun tu siapa? Rahmat Allah, pengampunan Allah. Nampak tak? Itu kita kata itu tafsiran dia pun. Ha? Apa dia? Nah, yalah. Itu tafsir akal. Bagi dia tak boleh kena dengan konsep qidam. Baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah Ta'ala dengan perkara yang baru. Jadi perkara yang baru semua baru, perbuatan semua baru. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, kita faham Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri, tak berhajat kepada makhluk. Itu cara dia cerita kat kita.
asal dalam kitab, maksudnya Allah Ta'ala tak ada apa ni, apa tu, wahdani Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada, macam kita kata Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki, ada mata, ada semua. Allah Ta'ala mencipta dengan ada mencipta Adam dengan kedua tangannya. Maksudnya Allah Ta'ala dikata berhajat kepada tangan. Dia kata macam tu. Maksudnya Allah Ta'ala berhajat kepada tangan. Bila kata Allah Ta'ala ada atas arash, maksudnya Allah Ta'ala berhajat kepada arash. Jadi tak boleh kata Allah Ta'ala ada arash, tak boleh kata Allah Ta'ala ada tangan. Kita di sunnah kita faham macam mana? Allah Ta'ala ada tangan yang sesuai dengan Allah Ta'ala, yang tak sama dengan kita. Confirm tak sama. Ini tak boleh bayangkan. Bila kita tangan-tangan buat macam ni, mana boleh? Kalau kita tangan Allah, tangan kita, kita dah jadi mujassim, kita telah jisim dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Okey ke ni? Pagi-pagi ni pening. Ustaz Inu ganti jadi pening, eh? Ustaz Ali happy, Ustaz Inu jadi pening. Supaya kita faham kenapa jadi macam ni. Kenapa kat luar ustaz ni sibuk bertahanan antara ustaz ni tak sibuk bertahanan, ustaz ni gaduh pasal benda ni, kata macam mana ni. Ini bagi ni kata usul dia daripada dulu lagi dah, daripada zaman. Okey. Jadi sini semua sebahagian daripada kata sifat-sifat tadi. Dia kata mukhafat ta'ala di hawadis wahdaniyah. Allah Ta'ala itu satu. Kita faham Isa kan? Maksudnya Allah Ta'ala satu, dia tak ada anggota-anggota. Kalau kata ada mata, ada tangan, ada kaki, maksudnya ada parts, ada parts of body. Maksudnya bukan lagi satu. Ini tafsiran dia apalah. Sebab tu kata ulama kita, Allah Ta'ala cipta arash, Allah Ta'ala tak berhajat dekat arash. Walaupun dia kata dia kata arash, tak berhajat pun. Kalau Allah Ta'ala kata apa, wallahu yumsikus sama wati wal ard antazula, Allah Ta'ala yang pegang langit dan bumi ini daripada tergelincir. Kalau Allah Ta'ala tak jagalah langit dan bumi ni, habislah, terbelanggar lah semua dah. Allah Ta'ala tak berhajat, kita yang berhajat. Allahus Samad, iaitu Allah Ta'ala, kita berhajat kepada Allah Ta'ala, Allah tak berhajat kepada makhluk. Ini tak boleh kita kata Allah Ta'ala ta'araf macam raja atas kerusi. Raja berhajat pada kerusi, kita berhajat pada kerusi. Tak terlantai sikit pinggang, contohnya sikit lutut. Paling kuat pun ceramah 3.5 jam 40 minit. Lepas tu dah gerak sana, tukar kaki, tukar kaki, betul tak? Kat masjid tu kan. Kalau duduk atas kursi ni, tahan lah sikit. Kita berhajat, Allah Ta'ala tak berhajat. Jadi kita kata macam mana kamu tafsirkan macam tu? Okey, kita patah balik pada Jahmiyah tadi. Okey, mana datang tafsiran-tafsiran macam ni? Datang daripada Al-Bishr Marisi tadi. Bishr Al-Marisi, saya sebut tadi kan, Al-Jami Sofwan. Bawah dia tadi ada apa? Ahmad bin Abi Duad. Duad, Duad, D-U-A-D. Cara sebut dia Duad. Siapa Ahmad bin Abi Duad ni? Dialah yang duk pergi pengaruh khalifah zaman tu supaya tangkap Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu zaman tu ada dua Ahmad, satu Ahmad baik, satu Ahmad jahat. Nama Ahmad juga, dia yang terpengaruh dengan nama. Orang tu nama macam mana hebat sekali pun, kena tengok akidah dia dulu. Jangan tengok asal ada Al je kat belakang, mantap belaka. Jangan. Ahmad bin Abi Duad ini, dialah yang pengaruh khalifah ketika itu untuk menangkap Ahmad bin Hanbal. Lepas tu Bishr al-Marisi, ulama-ulama kita, anak Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, tulis kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, sanggahan ke atas puak Jahmiyah. Al-Imam Ad-Darimi juga kita karang kitab sanggahan ke atas Jahmiyah. Sebab Jahmiyah ni, Jahmiyah pada zaman Al-Ja'du, kan tadi siapa yang mula-mula tadi, Al-Ja'du bin Dirham. Ja'du bin Dirham ni Islam, dia ambil daripada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an bukan Islam, Yahudi. Al-Ja'du bin Dirham ni ambil daripada Yahudi yang akidah dia. Sebab tu kalau kita kaji balik, tidaklah ada akidah yang merosakkan dalam dunia ini melainkan Yahudi ada saham dalam dia. Komunisme. Siapa? Karl Marx. Karl Marx tu atuk dia Yahudi.
ha? Falsafah pun daripada Yahudi juga asalnya. Walaupun kita kata Greek, Greek tu yang modernnya sebelum tu, ya, Yahudi. Apa lagi? Sosialisme Yahudi, kapitalisme Yahudi, asalnya daripada Yahudi. Yang kita pelik ya, kapitalisme tu bertentangan dengan komunisme, betul tak? Dari segi akidahnya. Tapi kita peliknya, kepala tu sama Yahudi dulu. Kita boleh kaji sendiri lah masalah ni. Karl Marx tu dia punya anti pada atuk dia tu padri, padri rahib Yahudi. Okey, jadi kita kata sini, nampak tak? Macam Qadariyah, Qadariyah, golongan tolak qadar dan qadar pada zaman Ibn Umar juga, ambil daripada Yahudi akidah dia. Sausan dia ambil seorang lelaki nama dia Ma'bad al-Juhani. Dia boleh ambil akidah tu daripada orang Yahudi, daripada Sausan, nama dia Sausan ataupun Sausan. Kamu juga Yahudi juga. Ha, sebab itulah Nabi SAW kata apa? Bila Nabi kata latattabi'anna sanana man kana qablakum, kamu akan ikut sunnah-sunnah orang sebelum kamu. Kita dengar hadis ni kan? Hadwal quzzati bil quzzah, macam mana anak panah menyerupai satu anak panah yang lain. Dan ada lain kata macam mana? Macam setapak demi setapak. Dari wakil lain kata hadwal quzzati bil quzzah, macam satu anak panah sama dengan anak panah yang lain. Sebab anak panah ni dia kena buat sama bentuk dia, rupa dia. Sebab bila tembak baru kita boleh tembak, alamak terkuat, jauh bahan sikit, baru tepat. Kalau ada anak panah panjang, ada anak panah pendek, jadi sentiasa kena adjust. Macam nak pandai panah macam tu? Jadi dia buat panah standard, panjang dia sama, bentuk dia sama, berat dia sama. Nabi kata kamu ni akan ikut orang Yahudi, dan saya akan ikut orang sebelum kamu, seperti satu anak panah, satu anak panah. Biasa kita dengar ustaz-ustaz bila syarahkan hadis ni, dia akan sebut berkenaan dengan akhlak perangai, tak? Orang putih duk berkonsert-konsert, kita pun nak berkonsert-konsert, betul? Orang putih nak apa, buat punk, kita punk. Dia hip-hop, kita hip-hop. Dia rock, kita pun rock. Masa dulu orang putih start pakai baju ketat, kita orang Melayu nak baju ketat. Dan tukar suar labuh, kita pun pakai labuh Yankee, betul tak? Ha, zaman tu. Okay? Itu keluar pula zaman, zaman saya pula, zaman suar besar-besar ni. Ha, zaman hip-hop, orang pakai rantai. Budak Melayu pun sibuk nak pakai rantai besar-besar tu. Nampak tak? Ini kata hadwal qudzah tu bil qudzah, ikut sebiji-sebiji. Nak cakap pun dari yo, 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 WhatsApp yo. Orang Melayu cakap WhatsApp yo. Geli aku tengok kan. Jadi kat sini kita kata nampak kita hadwal qudzah bil qudzah. Tapi itu dari segi akhlak luaran. Yang bukan kata, bukan saya kata tak apa. Ia teruk. Tapi taklah dia itu lebih buruk daripada kita meniru gaya pemikiran dan akidah mereka yang saya kata tadi. Siapa yang start dulu menolak sifat-sifat Allah Ta'ala ini? Siapakah bapa yang mula-mula tolak Allah Ta'ala ta'aruf? Saya tanya soalan ni. Ha. Siapakah yang mula-mula sekali tolak bapa, bapa lah bapa orang yang menolak Allah Ta'ala atas arasy ni? Tak ada jawapan? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, waqala Fir'aun ya ayyuhal mala', Al-Qasas Al-Quran
36, 37, 38. Tu baca ayat tu 38. Waqala Fir'aun kan. Kita ambil daripada 36 lah. Kita ambil macam Nabi Musa mula-mula datang kat dia. Dia kata falamma a'udzubillahi minasyaitanir rajim falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Bila Musa datang dengan ayat-ayat kami sebagai menjelaskan bayyinatin, betul tak? Sebagai penjelasan. Qalu, mereka berkata, ma hadza illa sihrun muftara. Maksudnya ini adalah satu sihir yang dicipta, yang dibuat-buat. Wa ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami tak dengar ni, taklah dengarnya daripada atuk nenek kami. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda. Rabbi, Tuhan aku lebih tahu siapa yang datang dengan petunjuk. Min indihi, daripadanya. Wa man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihu dhann. Siapa yang akan mendapat akibah? Akibah maksudnya apa? Ganjaran ataupun balasan di akhirat kelak. Innahu la yuflihu dhalimun. Sebenarnya tak berjayalah orang-orang yang zalim. Azub 38 ni saya nak poin dia. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala', wahai sekalian menteri-menteri, pembesar-pembesar, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu bagi kamu ni Tuhan selain daripada aku. Fa'auqid li Haman. Maksudnya berterjemah hadis tu, ya Haman, wahai Haman. Haman ni siapa? Ha, orang kuat dia lah ni, kroni-kroni dia lah. Alatin, bakar atas tanah. Buat apa untuk bakar tanah ni? Haa, apa nak buat? Faj'alli sarhan, buat aku satu bangunan tinggi. La'alli abtani'u ala ilahi Musa, supaya aku boleh jumpa dengan Tuhan Musa. Maksudnya Nabi Musa duk beritahu Fir'aun ni, Tuhan kat mana? Atas lah, atas. Satu dah Musa nak buat bangunan, aku nak jumpa ni Tuhan ni. Wa inni la'adhunuhu kathiba, mi'alali la'adhunuhu minal kathibin. Aku rasa Musa ni termasuk orang yang berdusta. Maksudnya Fir'aun kata Nabi Musa ni berdusta sebab kata Allah Ta'ala tu dekat, dekat atas. Jadi siapa yang mula-mula sekali tolak Allah Ta'ala ke atas? Fir'aun. Jadi siapa tolak Allah Ta'ala atas? Fir'aun lah dia. Haa, senang cerita. Mana-mana ustaz dia kata Allah Ta'ala bukan atas aras, mesti dia macam Fir'aun bangai dia. Haa, ya, zalim tu Fir'aun juga. Tapi akidah Fir'aun pun jaga juga, bukan sekadar zalim perangai je. Akidah Fir'aun tu yang kita tengok kat sini. Fa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wa istakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi al-haq wa dhanna annahum ilayna la yurja'un. Mereka sombong, mustakbar. Ini panggil akidah istikbar. Kufur istikbar. Fa akhadnahu wa junuduhu fa nabadnahum fil yammi, maka kami campakkan dalam laut. Fanzur kaifa kana 'aqibatu adh-dhalimin. Lihatlah bagaimanakah balasan ke atas orang yang zalim. Waj'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar. Kami jadikan mereka ini pemimpin-pemimpin yang membawa, mengajak kepada neraka. Wa yaumil qiyamati la yunsarun. Jadi siapa yang kata Allah Ta'ala bukan atas aras ni, dia akan jadi pemimpin-pemimpin ke dalam neraka. Oh, minta maaf sebutlah, kasar bunyinya tu. Tapi ini Quran yang menyaksikan. Quran yang menyaksikan.
Tapi kalau kita buka tafsir-tafsir golongan ahli bid'ah, dia dia kata pula lain. Tafsir ni ahli bid'ah, tafsir Zamakhsyari, tafsir Mu'tazilah. Dia kata sebenarnya Fir'aun tu yang percaya Allah Ta'ala dekat atas, sebab tu dia nak buat bangunan tu. Dia terbalik pula. Dia kata Allah Ta'ala itu di atas, yang Nabi Musa kata Allah Ta'ala tu di di mana-mana. Jadi dia kata aku nak buat bangunan, aku nak naik atas supaya aku dapat jumpa Tuhan Musa. Sebab dia kata, Musa kata Allah Ta'ala tu di mana-mana, supaya aku nak jumpa Tuhan Tuhan Musa ni, supaya beritahu kau salah sebenarnya. Ini pening ni, ini pening ni, akidah, akidah pening. Dia tafsir ke ayat tu terbalik daripada makna yang zahir. Dia kata takwil. Jadi kat sini lah kita kata, antara yang awal-awal kan tolak ayat Allah Ta'ala tadi, Ja'ad bin Dirham. Itu yang pertama, bab kenaan dengan Nabi Allah Ta'ala tidak berkata-kata dengan Musa. Yang kedua, dia kata Allah Ta'ala tak mengambil Ibrahim sebagai khalil. Sebab khalil ni maksudnya khullah. Khullah maksudnya kekasih. Bila kekasih maksudnya cinta. Bila cinta maksudnya ada perasaan. Bila cinta kan, tahulah masa-masa cinta dulu. Sekarang tak tahulah. Mandi tak basah, apa semua ini. Kan cinta nak lah kekasih. Khalil ni lebih tinggi daripada kasih biasa, daripada Habib, bukan? Mahbub lah dia, khalil, khullah. Maka Nabi menafikan dia ada khullah di kalangan manusia. Maka Nabi kata, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalil." Khalil lah, kalau aku ada khalil, nescaya aku dah ambil Abu Bakar sebagai khalil. Nampak kata, kata Nabi. Maksudnya Nabi SAW, dia walaupun Abu Bakar tu paling dia sayang kat dunia, tapi tak sampai makam khalil. Macam mana Nabi sayang Allah SWT. Lepas tu Nabi kata ada orang yang dia memilih antara nak kekal dalam dunia ni dan juga memilih apa di sisi Allah. Lalu dia memilih apa yang di sisi, di sisi Allah. Kan maksud zaman Nabi dah menang, dah Islam dah kuat, sebab so, Nabi nak stay, duduk teruskan bersama dia, atau nak berjumpa Allah Ta'ala. Nabi nak berjumpa Allah Ta'ala. Para sahabat lain tak faham, kata baguslah dengan Allah Ta'ala. Dia tak tahu yang Nabi maksudkan lelaki tadi adalah dia sendiri dalam hadis tersebut. Okey, ala kulli hal, yang ni kita kata dia tolak. Jadi Al-Jam bin Safwan ni pun sama dekat perangai dia. Dia tolak nas-nas ni. Sebab itulah Jahmiyah yang awal ini, kata para ulama kita, dia orang ni kufur. Sehingga kan dikatakan ulama salah, dia kata kepala bid'ah ni ada empat: Rafidah Syiah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Kalau ustaz banyak sangat perkataan ni ustaz ni. Syiah, maksudnya tak keluar lagi Mu'tazilah. Ini masalah awal-awal, Mu'tazilah datang kemudian. Syiah, Khawarij, Qadariyah, Rafidah, bukan Rafidah, Rafidah, bukan Rafidah. Nanti orang kata Rafidah Aziz tu termasuk ni, bukan. Ni Rafidah. Ra alif fa dal ta marbutah. Sebut betul dia. Jadi itu empat. Tak di Islam, tapi dia kumpulan yang telah menyimpang, empat kumpulan terbesar yang menyimpang. Sekali ada orang tanya Abdullah bin Mubarak,
Al-Mu'arad ni seorang tabi'in kata, habis tu Jahmiyah letak mana? Jahmiyah letak mana? Jahmiyah teruk juga bangai. Dia kata Jahmiyah tak masuk. Sebab apa? Jahmiyah kapi. Wah, dia kata macam tu. Sebab apa Jahmiyah tak masuk? Dia kata Jahmiyah kapi tak termasuk dalam kumpulan yang sesat dalam Islam. Kami Nabi sebut Islam ni akan pecah pada 73 puak. Banyak ulama-ulama salaf yang awal dia kata Jahmiyah tak masuk kumpulan yang ni. Sebab apa? Bagi mereka Jahmiyah itu kafir. Bagi mereka Jahmiyah itu kafir. Jadi siapa yang kata Allah Ta'ala tak berkata-kata, menolak nas Quran dengan jelas, Allah Ta'ala tak menjalmi Ibrahim sebagai khalil, maka bagi dia, dia itu adalah Jahmiyah. Yes. Diorang klaim diorang ikut hadis Quran dan hadis. Itu biasalah, semua klaim ikut Quran dan hadis. Asy'ariyah kata kemudian, yang kata-kata ni sebab Asy'ariyah dia lepas zaman salaf ataupun di akhir zaman salaf, tahun 300 lebih Hijrah. Ya, nah, Asy'ariyah. Jadi kata-kata ulama salaf waktu kalangan sahabat tabi'in tak ada pada berkenaan dengan diorang, sebab di zaman yang terkemudian. Jadi tak ada fatwa daripada para sahabat dan tabi'in berkenaan dengan Asy'ariyah. Tapi dia punya pemikiran tu asal dia sama. Saya cerita lagi sikit lagi. Jadi kat sini tuan-tuan rahimakumullah, bila kita tengok yang awal ni kata empat, kata empat penuh Rafidah. Rafidah maksudnya Syiah lah. Yang kedua Khawarij. Yang ketiga Qadariyah. Qadariyah ni maksudnya apa? Ditolak qada dan tolak qada dan qadar. Ditolak qada dan tolak qada dan qadar. Bertolak qada dan qadar sebab apa? Dia bagi dia, mana boleh kita tolak qada dan qadar, kata. Mana boleh kita terima qada dan qadar? Kalau kita terima qada dan qadar, maksudnya maksudnya Allah Ta'ala zalim lah bila azab kita. Yang ni yang dibawa oleh Ma'bad Al-Juhani ke Iraq tu. Bila muncul ni, pada zaman sahabat lagi, pada zaman Ibnu Umar. Kalau kita baca hadis awal-awal dalam Sahih Muslim tu kan, ada yang tengok hadis pertama dalam Sahih Muslim tu, dia berjumpa dua orang tabi'in. Nama dia Yahya bin Ya'mar, satu. Yang kedua nama dia Abdul Rahman Al-Himyari. Abdul Rahman Al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar ni datang daripada Iraq. Dia kata, kita nak pergi haji atau umrah ni, kalaulah kita sempat jumpa mana-mana sahabat, dia kata. Dia tak kata jumpa mana-mana pemegang PhD ke, tidak, bukan. Jumpa mana-mana sahabat. Sebab dia tahu agama ni mesti ambil daripada sahabat, bukan ambil daripada orang yang ada gelaran. Bukan semestinya. Ya, PhD tu baguslah. Kalau dia alim, dia pegang pada manhaj yang sahih, ambil ada pun PhD yang manhaj yang sahih, tak ada masalah. Ini ada PhD tapi agamanya celaru. Jadi kat sini dia kata, kalau kita jumpa sahabat, kita akan tanya bab ni. Lalu yang dijumpa siapa? Ibnu Umar. Lalu seorang duduk kanan, seorang duduk kiri. Yahya kata, aku sangka Abdul Rahman ni, so aku cakap, tengok dia dulu cakap, tak apalah. Dia kata, kami ni kata kat Iraq ada orang yang baca Quran, tapi amat malang sekali dia menolak, mereka menolak Al-Qadar. Mereka kata innal amra unuf, kata benda ni terjadi begitu saja. Dia kata macam tu. Dan dia kata yang lelaki tersebut Muhammad Al-Juhani tu yataqaffarun al-ilm, mendakwa-dakwa dia tu pandai ilmu, sedangkan dia tak mengaji pun dengan ulama-ulama hadis zaman tu. Zaman tu kan zaman sahabat dan tabi'in. Ulama hadis banyak tapi tak terkenal. Ini duduk dengan hadis, ulama-ulama hadis ketika zaman tu. Nampak tak? Jadi betul yang menyebabkan dia
sesat, dia tak ambil daripada ulama hadis. Patutlah kita ni mengaji, mengajilah, ambillah akidah daripada ulama hadis. Tapi ulama hadis mana ni? Adakah PhD hadis kat universiti UKM ke UM ke ulama hadis? Ha kan? Ni kata, saya ulama hadis lah, saya PhD UKM. Dia tu PhD bahasa Arab. Oh, cik. Bukan maksudnya itu. Maksudnya ulama hadis tu ulama hadis yang pada zaman yang kurun yang awal dulu. Kan bila Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa daripada umatku golongan yang terus menerus berada di atas kebenaran. Siapa ni? Siapa golongan yang terus dalam kebenaran ni? Apa syarah hadis tersebut? Huraian hadis. Biasa dengar hadis bertahun-tahun, dengar hadis itulah. Biasa dengar. Betul tak? Sentiasa golongan umatku yang berada di atas jalan kebenaran. La tazalu ta'ifatu ummati zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Takkan bagi mudarat kepada mereka siapa yang berkhilaf dengan mereka. Kata Imam Al-Bukhari, mereka itu adalah ahlul hadis. Kata Imam Syafi'i, mereka itulah ahlul hadis. Sampai dia kata, kalau bukan ahlul hadis, aku tak tahu siapa yang golongannya selamat. Maksudnya, yang tahu ahlul hadis saja. Tapi bila Imam Syafi'i sebut, Imam Bukhari sebut, Imam Malik sebut, adakah ahlul hadis zaman sekarang punya ahlul hadis? Taklah, ahlul hadis zaman zaman tu lah. Zaman tu siapa ahlul hadis? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Malik, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Sa'id Al-Qattan, Ibu Hatim Ar-Razi, Imam Ad-Darimi, Ibn Khuzaimah. Itu ulama-ulama hadis pada zaman tersebut. Jadi kita ambil akidah ulama yang ada pada zaman tersebut. Sebab tu kita baca balik kitab-kitab tu, mesti kita baca ustaz-ustaz Ibn Sulaiman baca hari Ahad kitab Akidah Al-Barbahari, Imam Mubarak Barbahari. Ha? Mula kita pernah buat akidah. Ulama-ulama ulama-ulama hadis. Kita baca apa yang diorang tulis, apa diorang sampai ke anak-anak murid mereka. Kitab ini telah ditenggelamkan dengan kemasyhuran mazhab Asy'ariyah pada zaman ketika itu, selepas dia. Sebab masa itu banyak pemimpin-pemimpin negara menjadikan mazhab Asy'ariyah ni sebagai mazhab rasmi. Antara yang terbesar sekali, kerajaan Uthmaniyah. Jadi bila dia kerajaan yang besar, dia telah wajibkan itu sebagai akidah umum. Jadi dialah yang paling tersebar sekali. Dia lah yang paling tersebar. Bila dia paling tersebar, dia yang paling ramai. Sebab itulah bila kita bawa balik akidah tersalah ini, orang rasa, bila nak mandang mana ni? Sekarang inilah akidah yang dikarang oleh ulama kita yang awal. Tuan-tuan, semua kitab tu dah ada dah. Ini yang kita nak. Dan Jahmiyah tadi, mula-mula awal Jahmiyah dia tolak terus. Kemudian Jahmiyah yang datang selepas tu, dia dah, dia pandai dah. Kalau kita tolak hadis direct, tentu kita kena pancung macam Ja'd bin Darham dan Jahm bin Safwan ni. Jahm bin Safwan juga kena pancung oleh gubernur ketika tu, zaman dia Salim Ahwas, Salim bin Al-Ahwas. Tapi lepas tu Puak Jahmiyah ni dia pandai dah, dia adjust. Dia kata, kita tak boleh kata Nabi tak apa, Allah Ta'ala tak bersifat macam ni. Cara dia buat macam mana? Dia takwil, dia tukarkan makna. Itu kerja siapa? Kerja Bishr al-Marri. Al-Marrisi, tulis kat situ. Nama dia Bishr al-Marrisi. Ingat nama ni, macam mana kita ingat Fir'aun, kita ingat nama ni. Bishr al-Marrisi. Ha? Apa dia buat? Okey, kalau Jahm bin Safwan tadi, dia tolak ayat-ayat sifat secara direct, dia tolak terus, buang terus. Bishr al-Marrisi ni, cara dia tolak dengan cara yang halus. Dia tak tolak terus, tapi dia kata ada makna yang lain. Ada makna yang lain. Itu yang datang kat kita. Bila atas arash tu, maksudnya bukan di atas arash, maksudnya ialah menguasai arash. Bila tangan tu bukan tangan, tangan tu kekuasaan. Bila dia kata apa lagi? Turun ke langit dunia, maksudnya bukan turun, maksudnya rahmat ni yang turun. Bila Allah Ta'ala melihat,
maka dia tak kata bila melihat tu dia percaya. Apa lagi? Banyak lagi lah. Apa lagi kita tadi? Puan kata apa tadi? Apa kata-kata, bukan kata-kata dengan huruf. Jibril yang sampaikan, Jibril yang yang mentakbirkan, Jibril yang mentranslatekan apa yang Allah Ta'ala nak. Sebab tu dah ada orang, akhirnya kesan daripada Bishr Marisi ni keluarlah Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Quran tu makhluk. Asal daripada dia lah tu, Bishr Marisi tu. Dia yang 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 menghybridkan, dia yang cuba nak dia bukan melompori, dia idea dia itulah yang diambil oleh banyak puak-puak yang lain seperti Asy'ariyah kita ni. Dalam mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala ni, ambil idea asal daripada Bishr Marisi lah. Ada pun tak ada lah Asy'ariyah berlama-lama. Adakah mereka tahu mereka tu Asy'ariyah? Ya, kalau siapa yang kata saya Asy'ariyah, kalau mungkin dia berfikiran itu tapi dia tak tahu Asy'ariyah. Ada setengah orang kata kita belajar sifat 20, tapi tanya apa maksud wahdah ni? Allah Ta'ala satu. Kau bukan Asy'ariyah ha? Quran tu makhluk tak? Quran tu Quran kalamullah. Betul kalamullah, confirm. Ya, kalamullah, bukan Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah kata Quran tu bukan kalamullah. Cuma bila kita cerita kat orang awam, kita kata kalamullah. Sebenarnya Quran itu takbir Jibril daripada apa yang Allah Ta'ala nak. Itu Asy'ariyah kata. Satu dia kata alhamdulillah, Asy'ariyah mengajar kat sekolah. Bila saya tengok balik buku tu, tak ada kena mengenai Asy'ariyah pun. Mungkin orang mungkin orang yang buat tu agaknya dia tu akidah dia salah agaknya. Tapi dia tak nak kontroversi. Agaknya lah, saya buat agak ya. Ini keluar video live streaming ni, tak kisahlah ha? Mungkinlah saya kata yang duduk dalam majlis akidah yang buat syllabus tu, akidah dia akidah tu salah, akidah ulama hadis. Tapi dia tak nak buang. Kalau kita buang, dia tuduh Wahabi pula. Jadi dia huraikan sifat 20 tu dalam bentuk yang salah punya huraian. Sebab itulah masa saya belajar dulu, dia kata bersalahan Allah Ta'ala dengan perkara yang baru. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk kan, dia kata. Jadi kalau Allah Ta'ala ada muka, maka muka Allah tak sama dengan muka makhluk. Kalau Allah Ta'ala ada tangan, tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Nampak cara dia huraikan cara yang betul, cara yang yang benar. Allahu a'lam bissawab. Tapi siapa yang mengaji betul-betul kitab kitab Asy'ariyah yang pure, jarh matan jazu tauhid apa dan seumpama dengannya, kita akan nampak kata-kata ini jelas yang saya sebut tadi. Al-Quran itu bukan kalamullah, melainkan kalau nak cerita dekat orang awam, dia kata Al-Quran itu kalamullah. Sebab kalau cerita dekat orang bukan kalamullah, nanti orang akan pijak-pijak, orang akan buang-buang, orang akan. Itu cerita dia. Siapa? Bukan kat pondok, ni kat, kat sekolah biasa, kat biasa. Sekolah biasa, sekolah agama saya dulu. Tapi yang mentakwilkan secara ni, saya rasa dia pergi ke atasan. Ya, betul. Ya, betul. Yang yang dah lebih tu yang Tapi kita kena ingat, siapa yang mengaji lebih sikit, dia akan sampai ke tahap tu. Ya, betul. Akhirnya akan nafikan akhir tu salaf ni. Sampai tu sekarang ni muncul ustaz-ustaz yang keluar dalam website, keluar dalam TV, kata siapa kata Allah Ta'ala Tarash, syirik dia. Dia declare macam tu je. Seperti yang kita biasa keluar tu lah, dan televisyen kita tak sebut nama lah. Syirik, kapi, bida'ah, semua dia kata. Satu lah ustaz-ustaz kita, ada sebagian yang nak pergi ambil tauliah. Soalan pertama sekali dia tanya Allah Ta'ala di mana. Jadi kalau ustaz kata Allah Ta'ala Arash, confirm tak dapat tauliah. Adalah buat jutaan-jutaan agama negeri-negeri tertentu, tak nak sebut nama lagi lah.
Ha, seperti seorang sahabat saya, tak sebutkan nama sahabat tu, dapat soalan, orang tak ada di mana. Dia jawablah dengan taqiyahnya, dia kata orang taklah di mana-mana. Tapi sebab dia dah famous, dia selalu ceramah dekat tempat orang ambil gambar video YouTube semua keluar. Jadi pegawai tu kata, entah munafik ya. Oh, depan awak, depan saya awak kata, dalam borang awak isi, tak ada mana-mana. Rupanya bila awak ceramah, awak taklah kata, tak ras. Kena tuduh munafik depan depan mata. Jadi ada 6 orang di kalangan ustaz kita takkan dapat yang tauliah di negeri tersebut. Yang orang kata 6 jahanam orang keluarkannya. 6 orang yang takkan dapat tauliah kat negeri tersebut. Saya sebut nama dah, sebab dah keluar video. Nanti saya tutup ni semua, saya sebut nama ni siapa. Sebab tu saya tak suka live streaming ni. Tapi diorang ni suka sangat live streaming ni. Tak ada orang tak editnya. Diorang banyak sangat video nak buat kerja. Diorang tak edit dan diorang masuk je. Jadi wallahu ta'ala, jadi kita kata kat sini, ini yang berlaku sekarang. Ini masalah akidah yang berlaku kat Malaysia. Pertembungan dua ni. Okay, itu aliran yang bertembung kat Malaysia. Dan TV macam tu juga. Ah, TV Hikmah memang lain lah. Belajar kita apa? Belajar kita apa? Ha, betul. Kitab kuning tu, okey. Kalau bukan, tak nak ambil. Tak ambil. Soalan Islam tu kitab kuning je. So tu kita tanya balik Imam Ghazali dengan kitab apa? Dia punya Imam Ghazali kata kitab apa? Sampai setengah orang tu dia fikir Imam Ghazali tu Melayu sebabnya. Macam kitab kuning. Sampai setengah orang berfikir Imam Ghazali tu Melayu. Macam kitab kuning. Kitab kuning ni kitab-kitab yang diajar daripada pondok lah. Yang ketah-ketah buruk tu kan, ketah-ketah dia. Mana dia yang kertas yang murah tadi, betul yang kitab kuning. Untuk Al-Badrin, apa semua, Matan Jahar tu Tauhid. Perukunan tu teman-teman perempuan dia tu Fardu Ain. Dia masukkan. Itulah ramai kita kata tadi kan, yang sebut dari awal tadi, sebab pemerintah masa tu memerintah dengan akidah Al-Asy'ariyah, dia telah mengilzamkan, mewajibkan semua berkaitan dengan akidah Al-Asy'ariyah. Lepas tu di kalangan mereka ada yang bersikap terbuka, dia kata, "Ustaz, saya tahu ustaz ajar ni betul." Dia kata macam tu. Jadi kita kat kita, "Saya tahu apa ustaz ajar ni betul, tapi kita tak nak ada perpecahan." Dia kata, "Tak nak ada perpecahan. Tak ada perpecahan umat. Biar kita berada dalam satu perpaduan," dia kata. Sampai hari satu tahap dia kata, "Kamu ni golongan-golongan kaum muda ni, seumpama satu cawan yang telah tenang, kamu goncangkan air yang tenang dalam tu," dia kata. Sampai tahap tu dia kata. Ustaz, radio IQ jelas menerangkan tu. Kan, dia sebut kan. Dia kata memecah belah kan. Sebab dia kata maulid tu adalah suatu perkara yang baik dan untuk perpaduan. Perpaduan. Ya, itu biasalah. Okey, tentulah gitu hujah dia. Barakallahu fikum, kita kata wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Syarat berpadu itu mesti ada wa'tasimu bihablillah dulu. Pegang dengan tali Allah, barulah Allah Taala declare wa la tafarraqu. Maksudnya perpecahan yang sebenar berlaku bila tak pegang tali Allah. Selagi mana orang tak ada pegang dengan tali Allah, dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka ketika itu sentiasa akan ada berlaku perpecahan. Dan perpecahan tu pasti akan berlaku. Sebab nak kan Nabi kata umat aku akan pecah. Tapi sikap kita kepada perpecahan tu apa dia? Apa sikap kita kepada perpecahan tadi? Adakah sikap kita maksudnya tak apalah, kita lupakan perpecahan kita, Mari kita bersatu macam tu? Nabi kata bila aku pecahan, kata umat aku akan pecah pada 73 puak. Apa Nabi kata? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin. Termasuk biha wa'adu alaih bin Nawajid. Bila ada pecahan tadi, peganglah sunnah Nabi dan khulafa ar-rasyidin wa'adu alaih bin Nawajid. Dan pegang betul-betul. Macam gigi geraham. Maksudnya, sikap kita terhadap pecahan tadi bukan kata, tak apalah kita lupakan pecahan kita, mari kita bersatu. Tak boleh punya bersatu macam tu. Sebab apa? Macam nak bersatu kalau orang yang sebelah tu kata kita ni kapi? Boleh duduk sebelah orang Islam, sama-sama pakai kopiah, sama-sama pakai janggut, duduk pakai jubah, tapi sebelah dia kata, kau kata tak ada aras ya? Kapi kau. Boleh bersatu ke macam ni? Mana boleh bersatu? Memang Nabi kata sedikit. Lepas tu bila kita baca kan, Nabi kata apa? Ghuraba.
Kenapa kata Islam ni akan ganjil, kembali akan menjadi ganjil. Ha, bada al-Islam ghariban sayyidu ghariban kama bada, kan hadis biasa kita dengar ganjil. Apa syarah hadis tu? Kita baca syarah hadis tu. Nabi kata nuzza'un minal qaba'il, iaitu carikan-carikan daripada kabilah-kabilah ni, satu dua orang yang dia je yang yang Nabi kata ghurabah, yang berada dalam golongan yang selamat tadi tu. An-nuzza' minal qaba'il, sedikit. Nak kata macam mana? Tapi Al-Qom kata dia sedikit juga, tu masalahnya. Ha. Sebab semua dakwa dia sedikit. Ha? Kan? Dia kata kita pun Arqam ni, patut dia pakai kat hadis ni. Kita sedikit, patut kita sedikit. Tapi ukurannya apa? Ukurannya ialah Quran, sunnah dan para sahabat. Bila kita kata kita sedikit, kita ada hujah. Kita boleh bawa kita Imam Ahmad, bawa kita Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i, bawa kita Imam Darimi, Radu Al-Jahmiyah, bawa kita Al-Lalika'i, anak murid Imam Ahmad, bawa kita Abu Bakar Al-Ismaili. Semua ini ulama-ulama kita yang awal, dan kita tak baca pun kitab, sebab kita tak kenal lah kita doang. Kita belajar juga akidah. Kita baca buku Ustaz Abdullah Yassin, betul tak? Buku akidah Ustaz Abdullah Yassin 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul lah, tu bagus. Tapi patutnya mengaji kitab tu, dan kita tengok sendiri depan mata kita kitab yang dikarang oleh ulama kita yang awal dulu, supaya datangnya keimanan. Sebab kalau kita baca betul, saya kata baca buku Ustaz Abdullah Yassin tu salah. Bagus, itu mendekat, mengajar kita akidah yang benar. Tapi kita kena upgrade lagi, satu lagi tahap. Bila kita baca akidah, oh inilah Imam Muzani tulis. Imam Muzani anak murid Imam Syafi'i, sebab orang gelar di Syafi'i Sarin, pengganti Syafi'i. Dia kadang kita Imam Muzani, dia ada satu kitab nama kita akidah Imam Muzani. Starting lagi dah kata Allah Ta'ala ada ta'arah. Starting dia lah, pertama kali, ayat pertama dah keluar dah. Sebab itu yang paling jelas di antara orang yang mempertikaikan. Ada seorang orang kata, ustaz, kenapa ustaz sibuk antara tak, tak, yang penting orang semua beriman. Ini adalah orang rujuk ni kata. Ada seorang ustaz, kenapa sibuk buat ni? Yang penting orang semua nakkan Islam, orang suka, suka Islam. Nakkan Islam, suka Islam, mesti di atas manhaj yang sahih. Mesti atas kaedah yang benar. Masuk Islam atas bukan kaedah yang benar, akhirnya dia yang akan menentang akidah yang benar. Percayalah saya. Ramai orang masuk Islam melalui jalan-jalan tarikat sufiah dan apa semua, akhirnya menentang dakwah tauhid yang Nabi ajak. Dia kafir masuk Islam melalui tarikat, akhirnya dia masuk tarikat jadi orang kuat tarikat. Ha? Seperti ada yang 2-3 orang pendakwah dekat barat sana tu, dia balik, dia hentam balik. Bila kita kata jangan berdoa kat kubur, dia kata nampak puak-puak dengan tu. Ini kita terkesan masuk Islam tapi tak nak atas manhaj yang sahih, akidah yang sahih. Tuan-tuan rahimahumullah, saya galakkan tuan datang kelas minggu depan nanti, kelas baru. Kelas lagi, asyik kelas ya. Ha? Hari Khamis minggu depan, lepas kelas Zadul Ma'ad saya, Ustaz Azhari akan buka kitab baru, Manhaj Golongan yang Selamat. Buka kat tu, bab tu. Hari Khamis, 11 kelas Zadul Ma'ad saya. 11.30. Baru nak start. Buku tu nipis je, bukan tebal sangat pun. Hmm? RM16 je harga dia pun. Dua kali kopi Starbucks pun tak lepas. Okey, contohnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya duduk sembang ni, tapi tak apalah, biar sembang dengan lambat ambil kitab. Yang penting kita tahu inilah asal-usul datangnya azab, mazhab kita, mazhab dekat Malaysia tersebar ni, daripada asal dari siapa tu? Al-Ja'du bin bin Darham. Al-Ja'du bin Darham. Allah alam. Ha, dia kata al-atirah, al-atirah. Betul, itu hadis sahih. Sahih. Yes. Atirah, atirah tu ahli bait lah maksudnya. Maksud peganglah kepada akidah ahli-ahli bait. Ahli bait ni siapa? Sayyidina Ali, Fatimah, Aisyah. Dia kata jagalah ahli bait ni. Sebab tu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Muawiyah bin Abi Sufyan duduk kata duduk benci ahli bait. Amun Muawiyah tu bagi 70,000 dekat orang Nabi tiap-tiap tahun. 10,000 bagi duit dekat orang Nabi, bukan sebagai zakat. Mana boleh orang Nabi tak boleh ambil zakat. Bukan juga sebagai sedekah, sebab orang Nabi tak boleh, ahli bait tak boleh makan sedekah. Hanya boleh hadiah. Muawiyah hadiahkan 10,000 dekat ahli bait. Kamu kata Muawiyah benci ahli bait? Ha, hati mak cerita baik. Ha? Ahli baik tu. Yalah.
keluarga Nabi yang, yang kat situ lah. Jaga keluarga Nabi. Itu Imam Ahmad jaga keluarga Nabi. Kalau keturunan dia, dia atas akidah yang betul, kita kita bantu dia, sokong dia. Yes, kena bantu dia. Tak boleh biarkan ahli baik dalam keadaan teruk. Tak boleh, kita ahli sunnah macam tu. Dengar ni, ni live streaming ni. Ahli sunnah memuliakan keturunan Nabi SAW selagi mana mereka di atas akidah yang sahih dan manhaj yang benar. Kalau mereka berpaling daripada akidah yang sahih, berpaling daripada manhaj yang benar, Nabi sendiri declare, diorang bukan keturunanku. Bila satu kisah tu, ada satu puak tu lalu, diorang kata, ya Rasulullah, itu kau punya adik-beradik. Nabi kata, inna bani fulan bin fulan laisali bi'al. Puak sekian dan sepuluh ni bukan keluarga aku. Nabi buang ni sebagai keluarga. Ha? Ya betul. Akidah jangan, jangan samakan akidah dengan akhlak. Ya, akhlak yang baik terbit daripada akidah yang sahih. Tapi kita kata antara akidah dengan akhlak, akhlak akidah tu lebih penting. Ya, akidah tu lebih penting. Ya, Nabi kata orang yang akhlak baik akan bersamaku di sebelah kelak. Aqrabani mani majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqa. Nabi kata orang yang paling dekat sekali dengan aku akhirat kelak, orang yang paling baik akhlaknya. Tapi kena hati-hati juga, orang yang rosak akidahnya adalah orang yang paling jauh. Nabi declare tadi kan, 73 puak, mereka semua dalam neraka. Tak mungkin orang dalam neraka paling dekat dengan Nabi SAW. Dan akhlak yang baik, kalau akidahnya rosak, terbatal segala bendanya. Akhlak dia punya baik, lembut, cakap apa semua, tak marah apa semua. Ustaz ni, ustaz sunnah ni semua garang, bukan main lagi apa semua perangai. Tapi dia orang pergi sebelah kubur, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Contohnya, menyembah kubur, menyembah kubur, bertawassul dengan yang mati, menyeru orang mati, istighasah. Sering disebut, ya Abdul Qadir Jailani, disebut tu, ya Rijalil Ghaib, selamatkan kami. Kita ada semua, dia punya buku dia. Bukan kita zalim kat mereka, kita tak zalim. Apa gunanya kita menzalimi saudara kita? Akhirat kelak tak ada benda nanti, muflis. Tapi kita cakap ni atas dasar sebab dia orang telah melakukan perbuatan yang syirik kepada Allah SWT yang menyebabkan boleh tergelincir keluar daripada agak akidah yang sahih, agama yang benar ni. Boleh tergelincir, apa jadi? Akhlak tak manfaat dah. Habaan menthura, akan rosak. Kita biasa, mungkin Ustaz Ali pernah sebut lelaki nama dia Ibnu Jada'an, kan? Lelaki Ibnu Jada'an kan? Ada harta. Kan Aisyah kata, ya Rasulullah, dulu pada zaman jahiliyah ada orang namanya Ibnu Jada'an, dia sedekah, dia buat baik, apa semua, semua dia buat. Adakah dia ni masuk syurga? Nabi kata dia ni tak masuk syurga. Maksud menunjukkan bahawa amalan yang baik macam mana pun, tapi akidah dia tak betul, menyimpang, dia akan masuk neraka. Cuma kekal tak kekal tu, itu kalau dia syirik akbar, syirik keluar dari Islam, seperti kata Allah Ta'ala, mereka akan kekal dalam neraka. Innahu mayushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, kami haramkan dia. Adapun yang kalau dia buat syirik asgar, syirik yang tak, atau bid'ah yang tidak menjatuhkan mukafarah, di bid'ah ada dua jenis. Bid'ah ada dua jenis, satu bid'ah yang menjatuhkan dia kepada kekufuran, panggil bid'ah mukafarah. Sedangkan yang kedua atau mukafirah, bid'ah yang mengkafirkan orang tersebut. Dan kedua bid'ah ghair mukafirah, bid'ah yang tidak menjatuhkan orang itu dalam kekufuran. Dua ni sehinggakan dalam kitab-kitab Imam Ahmad, Abu Bakar Al-Ismaili, ulama kita dibincang masalah apa hukum solat kat belakang, kena ulang ke tak. Ulama kata kalau dia tu ahli sembah kubur, imam tu penyembah kubur, buat syirik besar apa semua, wajib ulang solat, tak sah solat belakang ni. Ha, nampak tu. Tapi kalau bid'ah ni bukan bid'ah mukafarah, tak perlu ulang solat, solat ni sah. Ha. Tak apa bah. Kita nak datang dengan ustaz, kita nak tahu latar belakang ustaz. No, ustaz entah betul kan, betul tak? Tapi bila kita dah peringkat yang dah pertengahan dah ni, baru kita dapat tahu, oh, ustaz ni jadi nak patah balik tu. Nak patah balik tu. Kita dah ramai-ramai macam ni kan. Kita dapat tahu, ustaz ni bukan nak sunnah. Itu yang patah balik, jangan tinggalkan mereka. Tinggalkan kuliah-kuliah mereka, jangan jauhkan.
Kan kata ustaz ni, Ustaz Yunus ni main mana ni? Dia pun mengaji mana, aku tak tahu, tiba-tiba ganti Ustaz Adli je. Betul ke tak akidah ni duk kata orang kapir tak kapir tu tak? Tuan-tuan mungkin ada kata, tuan-tuan mungkin ada dengar. Yang dengar dekat dalam video ni pun akan kata macam tu. Saya katakan tak apalah, tak nak terima berapa saya. Buka kitab Imam Kimiyong kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab Usul Sunnah. Anak dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ada juga kitab Usul Sunnah. Imam Al-Muzani ada kitab juga. Al-Lalika'i, dia kumpulkan kata-kata, semua kata-kata. Abu Bakar bin Khalal, Anak Bakar bin Khalal, anak murid Imam Abdullah, anak murid Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia kumpulkan semua akidah-akidah guru dia dan guru pada guru dia. As-Sunnah lil Barbahari, Syarhu Sunnah lil Barbahari. Ini semua ada dalam kitab-kitab akidah kita yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang awal ni. Macam Imam Ahmad bin Hanbal tu, Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab, Imam Al-Muzani ada kitab, Imam Malik rahimahullah, Abu Zaid Al-Qayrawani. Abu Zaid Al-Qayrawani ada satu kitab juga, kitab akidah dia. Abu Zaid Al-Qayrawani, orang Qayrawan. Qayrawan ni mana tuan-tuan? Qayrawan, Qayrawan ni sebelah Afrika, belahan Afrika sana. Imam Malik mazhab ala di atas mazhab manhaj akidah Imam Malik. Ulama kita dah kumpulkan semua kitab akidah ni, dah tahqiq, diperiksa. Ini akidah yang benar. Kau tak terima cakap saya, tak ada masalah. Kita boleh tengok sini kitab-kitab tu. Sebahagiannya pula telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan telah ditahqiq dan diperiksa akan kesahihannya betul atau tidak. Kau tak terima cakap saya, tak terpulang. Ustaz Sunnah dia tak mengajak pada diri dia, dia ajak kepada baca kitab Quran Sunnah. Dia tak kata ambil dah aku ni ahli bait, meh sini kat aku apa semua, aku ni hebat apa semua, siapa cium tangan aku nanti dapat berkat, nanti senang masuk syurga, dapat syafaat akhirat kelak. Ustaz Sunnah tak kata macam tu. Tak kata ambil ni, ambil kitab. Ustaz Ali orang nak bagi dia 10,000, kata berapa bagi saya, bagi orang miskin, kata. Ada orang datang buat dia beberapa puluh ribu tah, belah-belah ribu. Ustaz ambillah ustaz untuk dakwah, dia kata. Apa pula, dia kata, bagi aku, bagi orang miskin. Tak ada cerita, dia tak ada sekarang, boleh puji dia lah. Bawa bagi aku, dia kata, untuk dakwah. Dakwah apa, kata, nak bagi tempat yang sendaklim, bagi orang miskin, bagi apa. Buat-buat dia apa? Kata nak buat ni, masuk dia pakai berabus, dua istana, satu untuk bini pertama, satu untuk bini kedua. Lepas tu datang nama dakwah. Benda pergi shopping kat JPO, pakai jam harga batu ribu. Ya betul ni, bukan cerita tipu ni. Sehingga anak murid dari segi pertikaikan, buat laporan dan polis apa semua. Duduk mereka lagi keliling KL ni. Tapi ikut yang tak asuk. Tapi macam media ni kan, Ustaz. Saya bagi contoh Radio IKIM je lah. Yang sekarang ni masuk video ni lah. Tak apa, dengar tak apa. Saya suka kebenaran. Ustaz, acara ni tak cahaya muslim. Ya, saya ajak. Tak, saya tak ajak. Saya ajak ke? Tolongnya buat. Tak belajar nak tambah pakai. Kami pun nak tambah pakai ni. Okeylah, ajaklah. Sikitlah kejap lah. Boleh lah. Boleh lah. Okey, puan banyak tadi apa? Jadi, tak sampai pagi banyak-banyak sangat sampai 12 suku je. Tak apa. Ya. Kalau orang yang tak berguru lah, itu saya lah. Macam ni, kita dengar Radio Akin kan, kerja tak berguru pun ni, akan menjadi confused Ustaz. Sebab hari ni Radio Akin bawa Ustaz-Ustaz yang sudah wajar maaf. Kita boleh nampak, boleh jelas. Dia akan rujuk pada hari kan. The next day kita dengar Ustaz yang, kan dia sebut pasal guru. Sangat confused kalau orang yang tak berguru. Ya, saya tak macam ni. Betul, suatu kata, kata ulama, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Memang biasalah tu. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Sama ke orang yang mengetahui, orang tak mengetahui. Betul, Nabi kata apa? Nabi sebut peranan media ni sebenarnya dia tak tapis ke? Dia terima. Allah musta'an. Media itu adalah gambaran kepada masyarakat kita. Media itu bukan satu bangsa lain, tak.
adakah bangsa media? Bukan bangsa media. Media itu orang kita juga. Kalau orang kita confused, media pun confused lah. Kalau rakyat kita suka hiburan, media pun suka. Sebab media ni dia bagi apa orang suka, betul tak? Sebab dia nak jual, dia nak jual, dia nak sell, dia nak jual produk. Kalau buat Ustaz Sunnah rating tak naik, dia stop lah. Baiklah rating yang tinggi, orang semua bernyanyi lompat-lompat-lompat, rating tinggi, panggil lah mereka. Tak faham sebut lah, saya kena sebut benda ni. Bila rating Ustaz tu jatuh, dia panggil mesyuarat. Kau sahabat saya ada dalam tu. Ada salah satu ustaz mereka terkenal, rating jatuh, panggil mesyuarat ni, kenapa ustaznya rating jatuh ni. Sebab dia tambah lagi benda yang pelik-pelik supaya nak rating tu nak naik. Itu televisyen. Ini televisyen. Televisyen ni nak jual apa yang orang nak dengar. Orang kita pula, dia nak dengar apa yang dia nak dengar. Kau datang kelah, ustaz tu bantai dia, dia besok-besok tak datang lagi dah kuliah tu. Sebab ustaz ni, dia cakap benda yang dia tak nak dengar. Ada ni Ustaz Qadir Anwar mengajar sirah. Mengajar sirah, dia kata dalam hadis yang sahih kata Nabi sendiri declare bahawa inna abi wa abaka finnar, ayahku dan bapak kau dalam neraka. Yang dengar tu dia kata, Ustaz tak payah datang lagi dah. Ni Ustaz ajar tu bentangan. Kata, kau yang suruh aku datang ajar sirah, kau lagi pandai daripada aku. Adalah kau lah ngajar sendiri. Dia pun tak datang lagi dah. Ada orang telefon saya, ustaz nak ajar, ustaz ajar tempat saya lah. Okay. Isteri dia nak ajar, nak belajar dengan saya buat kitab tafsir Ibn Kathir. Dia tanya, kata, ustaz Wahabi ya? Ustaz ni Wahabi ke aliran apa? Sebab kita tak tahulah kan, kita zaman sekarang ni macam-macam alirannya ada, kita tak tahu. Kata, bang, kata, abang ni nak mengaji ke macam mana ni? Kalau mengaji, bukan abang yang tapis, saya yang tapis abang ni betul ke tidak. Kita pelik, dia datang nak mengaji, dia tapis ustaz pula. Orang yang tak ada penapis nak tapis orang. Dia tak ada penapis nak tapis orang. Macam mana ni? Sekarang punya di sekolah sampai skapa je. Tapi tengok juga, dia punya tapis tu brand apa yang tapis. Kalau tapis brand bidah, dia makin dia tapis lah. Di sunnah lah kena tapis. Kena buang tepi, abuk-abuk. Kau tapis dari sunnah, yang ditapis tu kekotoran-kotoran bid'ah syirik khurafat, boleh buang sebelah sini. Itu cerita dia. Jadi kesimpulannya, pada soalan Puan Nawayah tadi, ialah bukan media tu, taklah media lah, buat macam mana. Kita ajak, patutnya kita panggil. Lepas tu saya ada tu kelas tu, selasa malam tu, orang televisyen tu lah datang. Saya kata tak ada cara lain, Puan kena datang mengaji. Dia orang kena datang mengaji, Puan kena datang mengaji, tahu yang mana sahih, mana yang tak sahih, barulah, baru dia akan tahu. Ya'riful fadla li ahli, la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa ahli al-fadli. Tak ada siapa yang mengetahui kelebihan orang berilmu itu melainkan orang yang mengajar dia, orang yang belajar dia. Saya masa kecil, saya buka buku Sifat Solat Albani, saya kata apa ni, buku ni boringnya. Ni dalil. Boringnya buku ni. Sujud, dalil. Rukuk, dalil. Boring buku ni. Tutup buku. Masa saya kecil, sekolah menengah, form 1, tu. Kakak saya beli sebab solat Albani, letak dengan rak. Buka nak belajar solat, boring buku ni. Tak boleh. Cek buku wali tak apa, lompat sana sini . Buku tu seronok baca kan. Roti jadi emas jadi roti, kencing jadi air jadi apa, macam-macam lah. Jadi kita boring masa tu. Sebab masyarakat kan suka benda tu. Kita suka tok cerita Ultraman daripada kecil apa semua ni. Ada benda fantasi ni. Tahu tak? Bila baca fakta ni penat. Otak kita ni bosan. Bila kita mengaji apa semua, La ilaha illallah, buku yang lama kat rumah aku ni rupanya buku Syekh Albani ni rupanya. Masya Allah, ulama hadis apa semua. Menunjukkan bahawa itulah pemikiran orang awam kita. Saya tak tahu. Bila orang cakap dalil, menyampah pula saya buat dalil. Kita tak boleh bergerak kan. Jadi yes. Sebab kita tak ada ilmu. Ilmu tu sebabnya. Kita faham. Alhamdulillah. Saya sekarang datang, bawa anak datang kuliah, bawa nenek datang kuliah, bawa atuk datang kuliah, semua datang. Buat kuliah, tuan-puan semua ada adik-beradik 6 orang, 5 orang, 7 orang, 8 orang, 4 orang, 3 orang. Buat, apa kata panggil adik-beradik, jom kita buat kuliah sebulan sekali. Panggil Ustaz Sunnah satu, mengajar pelan-pelan satu, dua tajuk. Masuk dah keluarga Sunnah. Kita ada satu keluarga yang saya mengajar kat Taman Tun dulu. Daripada
tak apa-apa apa semua. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, dengan hidayah Allah, jadi ahli sunnah, datanglah kuliah Syekh Mel. Lepas tu kita tinggalkan dia dah, tak ngajar dia dah. Tapi dia, alhamdulillah dia, dia dah cari dah kuliah-kuliah sunnah, dia dah faham manhaj tu. Ha, ustaz tu kan nak apa, tempat lain boleh ngajar lah lepas tu. Itu kita nak buat kerja macam tu. Ha, kalau ada 10 orang dalam kelas ni, ada 10 keluarga yang kita boleh buat sunnah, kuliah-kuliah sunnah. Ustaz lah, adik-adik saya ni susah. Tak apa, mula-mula kita buat makan-makan dulu. Buatlah kuliah, makan-makan dulu, panggil. Hasil daripada cukur jambut, apa semua bersanji, baik panggil ustaz, bagi kuliah berkenaan dengan cara menyambut kelahiran ikut sunnah contohnya. Baru-baru ni ada nak buka rumah baru, panggil ustaz nak pagar. Cantiklah tu datang, biar kita pagar kamar tutup rumah dia. Kita pagar, kita ajarlah di sunnah Nabi, kita kenal rumah apa dia, macam mana nak buat. Akhirnya ilmu yang tersebar, oh iya ke ustaz, iya ke pagar-pagar ni semua tak ada apa semuanya. Alhamdulillah. Kalau bolehlah pagar, Nabi dah pagar Madinah, jin tak masuk dah awal lagi dah. Betul tak? Kenapa Nabi tak pagar pintu masuk Madinah ni? Biar awal-awal lagi jin tak masuk. Ha, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.